Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Temati. Kali ini saya akan memberikan rute perjalanan ke Watu Lumpang atau Sumber Lumpang dengan mulai arah dari desa Duyung Hil. Ada pertigaan, di sebelahnya ada punden bantal. Kita arah ke kanan, naik ke wilayah wisata Duyung Hil Trawas. Rute ini jalannya agak kurang sedikit bagus ya, jadi kalian harus hati-hati kalau lewat sini, apalagi di sini tadi habis hujan, jadi akan licin jalannya. Kita terus saja menuju jalan ke lokasi sumber di lereng Bukit Gunung Mas, langkungan Mojokerto, di daerah Trawas. Kurang lebih antara 2 kilo ya kita menuju dari pertigaan Duyung Hil Trawas tadi. Tempatnya di persawahan Bukit Gunung Mas dan Gunung Pendil. Di situ banyak bangunan-bangunan dari kerajaan-kerajaan yang sudah terbengkalai, dan sisa-sisanya ada lumpang dan batu bata. Menurut warga ini ceritanya ada satu makam keramat, tapi di sini ternyata bukan makamnya manusia. Ini adalah makamnya pusaka-pusaka kerajaan dari era Majapahit, tutur warga sekitar, tapi bilangnya seperti itu. Dan di Gunung Pendil ini juga ada sebuah makam kuda. Kita nggak ke sana. Setelah kita melewati Fresh Green Trawas Kampung Kuliah, kita lurus saja dan mendekati wisata DTH Duyung Trawas Hil. Dan setelah itu kita sudah mulai sampai dari tujuan. Nah ini ya wisata DTH. Kita lurus saja sedikit lagi, kita sudah mulai sampai. Untuk pemandangan view di sini sangat baik sekali, keren, karena ini di pegunungan Trawas. Di Trawas ini banyak sekali ya wisata-wisata kuliner dan wisata-wisata lainnya. Setelah kita melewati warung, kita sudah sampai lokasi Watu Lumpang atau Sumber Lumpang. Baik teman-teman, sampai di sini dulu rute perjalanannya, dan jangan lupa ya dibantu subscribe, like, comment, dan share video saya. Semoga saya lebih bersemangat lagi untuk mereview.